Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore hari ini kita akan perbaiki apa jenis pijakan nih? Pedal sepeda yang lepas ya. Nah, di sini kenapa bisa lepas dan sering lepas ini karena pada bagian kotaknya ini sudah tidak kotak lagi. Ini ada jeglongan di sini, sudah rusak ya istilahnya ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Caranya kita akan gunakan lem super ya. Ini bisa untuk ngelem apa aja ya, termasuk besi. Kita akan lem, kita akan lubangi dulu sedikit, dan kita akan gunakan untuk ngelem ini ya. Baik, caranya langsung aja. Kita akan lem di setiap sisi-sisinya. Oke, jangan sampai netes. Kemudian kita akan lem juga pada sisi dalam pedalnya ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah kita juga lem pada bagian bautnya, teman-teman. Biar kencang sekalian ya. Oke. Kalau sudah saatnya ditempelkan. Kita masukkan bautnya. Kemudian kencangkan. Hingga sangat-sangat kencang ya, biar lemnya juga. Ini udah sangat kencang sekali. Sekarang kita tinggal lem saja pada bagian tengah sininya, biar dia bisa nempel ya. Banyak. Oke. Sini, kemudian bagian sininya juga. Ini sampai habis teman-teman ya. Tidak apa, satu lem ini habis gak apa-apa. Yang penting ini bisa ngelem ya. Oke, lemnya habis teman-teman. Baik, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.